Lo kan hari ini kita unboxing kan, unboxing ini ya, power supply merek RGB power supply KCS 750 watt pure. Dan ini hari ini kita jajal power supply-nya ya. Ini saya beli 1.250.000-an di Tokopedia dengan merek KCS Plus Gold 750 watt. Ini dari Aerocool ya. Ini ketika udah pasang, ini kabelnya kepanjangan nih. Kalau untuk kabel-kabelnya terlalu panjang nih. Tapi ya tidak masalah lah, karena kita yang pentingkan tuh goalnya, sertifikat plus goalnya sama wattnya 750 watt. Rencana PC yang nanti saya rakit ini, saya mau pakai dua monitor, VGA nya 3060 Ti karena barangnya lagi inden, jadi VGA nya agak susah sekarang. Nah, kita jajal ya. Ini power, ini RGB nya sudah hidup ya, tinggal kita colokan kabel. Kan nanti ini ada kabel, ini kabel untuk ngatur RGB nya mau warna apa. Di mainboard saya ini ada nih untuk ARGB nya nanti kita colok aja nanti. Kemungkinan April bakalan saya rakit PC karena dananya belum terkumpul untuk beli VGA nya itu kan ya. Ini 750 watt sebersertifikat Gold Plus Gold. Oke kan? Dan ternyata ada plusnya nih kan. Ini tombol. Ini tombol. Ternyata ini tombol untuk apa? Untuk mengganti lampunya kan. Nih. Nah, ini biru. Nah, ini warna-warni. Nah, ini yang kayak gini. Ada dia posisi mati, ini warna-warni 1 2 3 4. Siap kan?
banyak modelnya.